Selamat pagi, perkenalkan saya dengan Yustina Madya Maranta. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang usaha atau bisnis yang saya akan jalankan berupa jasa konsultasi psikologi keluarga. Adapun yang menjadi bisnis atau usaha dalam jasa yang saya tawarkan, saya memberikan nama Marital and Family Health Counseling yang saya singkat dengan MFHC. Yang menjadi latar belakang saya untuk membuka usaha ini adalah karena tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat, kemudian tingginya angka perceraian, dan yang ketiga, banyaknya anak-anak yang bermasalah dengan tumbuh kembang karena akibat KDRT atau karena masalah-masalah yang lain. Saya berharap bahwa lewat jasa ini menjadi jawaban bagi setiap keluarga yang bermasalah, sehingga keluarga yang bermasalah kemudian menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Yang menjadi klien potensial dalam jasa yang saya tawarkan lewat biro atau jasa konsultasi psikologi keluarga adalah pasangan yang akan menikah, pasangan yang mengalami konflik dalam keluarga, korban KDRT, baik laki-laki maupun perempuan ataupun bahkan anak-anak, dan kemudian anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. Keunggulan dari jasa yang saya tawarkan adalah menyediakan layanan kesehatan fisik selain layanan kesehatan psikis yang ditangani oleh dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Kemudian saya juga menyediakan alat tes psikologi sesuai dengan kebutuhan klien. Fasilitas yang kami sediakan berupa ruangan pemeriksaan yang nyaman, kemudian biro konsultasi yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang kompeten di bidangnya, ruangan yang nyaman, ruangan konsultasi yang nyaman, kemudian ruangan untuk pemeriksaan anak-anak yang mengalami masalah tumbuh kembang. Kami juga menyediakan ruangan-ruangan tambahan seperti fasilitas anak-anak yang nyaman ketika mereka datang berkonsultasi, dilengkapi dengan alat-alat terapi. Kemudian ruangan pemulihan bagi klien yang sudah mengalami tahap-tahap tertentu di dalam konsultasinya ketika datang kepada kami. Fasilitas lain yang kami tawarkan adalah berupa advokasi bagi klien yang berhubungan dengan masalah hukum yang mengalami masalah dalam keluarga. Layanan yang kami tawarkan berupa layanan online 24 jam secara online dan tatap muka yang dilayani oleh psikolog klinis dewasa dan anak, konselor, dokter anak, dan dokter spesialis kandungan, dan juga pengacara. Kemudian akses untuk mendapatkan informasi dengan jasa yang kami tawarkan bisa melalui akun kami MFHC lewat Facebook, Instagram, maupun WhatsApp atau media sosial lainnya. Kami bermitra dengan rumah sakit, puskesmas, klinik psikologi yang lain, dan juga instansi pemerintah ataupun swasta. Dan kami berharap bahwa lewat jasa ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga yang bermasalah di dalam hubungannya di dalam keluarga dan anak-anak yang bermasalah. Demikian presentasi saya. Terima kasih.